Amin. Oke, terima kasih Mbak Saskia. Anak-anak. Sama. Sudah disiapkan buku tulis matematikanya? Sudah. Hari ini materi kita masih melanjutkan yang pekan kemarin, yang pas PTM di sekolah. Anak-anak masih ingat pelajaran matematika yang terakhir kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Panjang. Panjang dan berat benda. Tentang pengukuran benda. Kemarin pas PTM di sekolah sudah disampaikan sama Bu Guru pengukuran panjang dan berat benda. Kalau mengukur panjang benda, kemarin ada yang pakai mistar, ada yang pakai meteran, seperti itu. Kalau berat, mengukurnya pakai timbangan. Ada yang timbangan buah, lalu mengukur berat buah. Terus ada timbangan biasanya ada di UKS yang buat menimbang berat badan kalian. Ada lagi timbangan yang buat menimbang beras. Terus timbangan perhiasan juga ada. Nah, itu alat untuk mengukur berat. Itu timbangan. Kalau mengukur panjang, alatnya biasanya pakai meteran atau pakai penggaris. Nah, itu. Kemarin saat di sekolah juga sudah belajar kalau panjang itu satuannya biasanya pakai apa? Satuan apa kalau panjang? Meter. 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 Ada sentimeter. Terus ada apa lagi? Ada yang tahu? Meter. Ada meter. Sentimeter, terus apa lagi? Kilo. Ada kilometer. Nah, satuan panjang itu ada 7. Kalau biasanya kalian, kalau yang familiar atau yang biasanya disebut itu meter dan sentimeter. Tapi ternyata ada 7. Apa saja 7 itu? Bu Guru akan menuliskan. Nanti kalian simak, kemudian nanti ada waktu untuk menulis. Ya. Bu Guru akan menuliskan di sini. Bu, ditulis tidak? Ya, nanti. Bu, itu tulisannya apa, Bu? Tidak kelihatan, nih. Tidak kelihatan kok. Ada cahayanya. Oh, ada cahayanya. Ya, sebentar. Oh, kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Apa itu, Bu? Tangga. Apa ini? Tangga. Tangga. Oh, tangga kerinci. Kita akan menuliskan satuan panjang. Terus ada berapa?
berapa? Satu, suaranya putus, dua, putus, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Yang paling atas, ini namanya kilometer. Apa? Kilometer. Kemudian bawahnya hektometer. Hektometer. Yang bawahnya lagi dekameter. Apa? Dekameter. Dekameter. Kemudian bawahnya meter. Meter. Bawahnya desimeter. Desimeter. Bawahnya lagi sentimeter. Sentimeter. Nah, terus paling bawah namanya milimeter. Apa? Milimeter. Kita ulangi dari atas bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kilometer. Kilometer. Hektometer. Hektometer. Dekameter. Dekameter. Meter. Meter. Desimeter. Desimeter. Sentimeter. Sentimeter. Milimeter. Milimeter. Ada tujuh. Kemudian bagaimana? Kalian ada yang sudah hafal? Ya. Sudah. Kalau belum hafal, cara menghafalnya, kalau bu guru biasanya mengingat kata-kata ini. Kalau haus. Bu, kok ada tulisan haus ki, Bu? Heeh, lah haus ya. Dapat minum. Ini haus ya? Oh. Ya, coba dibaca ya. Kalau haus, dapat minum dengan cangkir mama. Nah, ini cara menghafalnya. Gimana maksudnya? Kalau ini kan huruf pertama K, berarti ini maksudnya kilometer. Kemudian haus. Ini kan huruf pertama H. Nanti nulisnya. Ini huruf pertama H, berarti hektometer. Kemudian dekameter. Ini ada dekameter. Huruf pertamanya DA. Kemudian minum. Ini huruf pertamanya M. Berarti meter. Kemudian dengan. Huruf pertama D. Berarti ini desimeter. Cangkir. Huruf pertama C. Berarti ini sentimeter. Mama, huruf pertama M berarti ini milimeter. Maksudnya itu cara menghafalnya. Kalian menghafal tulisan ini. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Nah, kalau kalian hafal itu, nanti kalian bisa menghafal tujuh tangga pengukuran panjang. Jelas? Haus dapat minum dengan cangkir. Jelas. Jadi dibaca bersama-sama kata yang untuk menghafal ini. Yo, satu, dua, tiga. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Ma.
Bisa ya diulangi lagi. Satu, yang kompak, yang keras. Satu, dua, tiga. Itu cara menghafalnya, menghafal tangga ini. Kalau kalian kesulitan menghafal tangga yang paling atas itu kilometer atau meter. Nah, kalian ingat kata-kata ini. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Berarti tangga yang paling atas itu huruf K, berarti kilometer. Nah, itu cara menghafalnya. Jelas? Jelas. Oke. Okay. Silakan ditulis dulu. Waktu menulis 3 menit. Bu, ini pelajaran apa? Matematika. Ya, ditulis ya. Ditulis 3 menit. Tapi judulnya nggak kelihatan. Judulnya pengukuran panjang. Bu, sudah tak tulis. Ya, menunggu teman yang lain. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya. Kalau haus, kalau MTM mau MTM senti MM. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mama. Haus dapat minum dengan cangkir mama. Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya, sebentar. Belum, ya. Menunggu yang lain. Belum. Ya. Haus dapat minum cangkir mama. Mama. Cn. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ya. Ada yang belum? Sudah semua? Belum. Belum, Bu. Yang belum segera. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau harus dapat minum dengan cangkir mama. Kalau harus dapat minum cangkir. Benar. Sudah ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, misalkan 1 kilometer itu berapa meter ya? Ada yang bisa menjawab?
1000 meter, Bu. 1000 meter dari mana itu kok 1000 meter? Dari mana? Cara hitungnya kalau turun satu tingkat itu maksudnya misalkan dari kilometer ke hektometer atau dari meter ke desimeter, itu namanya turun satu tingkat. Kalau turun satu tingkat ditambah 0,1. Nah, tadi kan misalkan pertanyaannya 1 kilometer itu berapa meter? Tadi rumusnya turun satu tingkat itu ditambah 0,1. Ditambah 0,1 itu artinya dikalikan 10, tapi lebih mudahnya ditambahin 0,1. Itu dikali 10 atau ditambahin 0,1. Kalau turun satu tingkat, kalau turun dua tingkat, misalkan dari kilometer ke dekameter, itu namanya turun dua tingkat, berarti nolnya ditambah satu lagi, berarti jadi nol berapa? Dua. Oh, kalau turun satu tingkat, tambah nol lagi, turun satu tingkat, tambah nol lagi, nah seperti itu. Berarti kalau turun satu tingkat, nolnya satu. Kalau turun dua tingkat, nolnya dua. Kalau turun tiga tingkat, nolnya tiga. Turun empat tingkat, nolnya empat. Seperti itu. Dan seterusnya. Sudah jelas? Sudah. Nah, contoh. Misalkan tadi, satu kilometer. 1 kilometer itu berapa meter? Dilihat kilometer ke meter turun berapa tingkat ya, dihitung 1, 2, 3 turun 3 tingkat berarti nolnya ditambah 3. Nanti nulis nanti, Bu. Iya. Kalau angka 1 ditambah 0-nya 3, berarti jadi angka berapa? 1000. Nah, pinter. Jadi angka 1000. Jadi artinya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Contoh lagi, misalkan 3 meter itu berapa desimeter? Berapa? Ini meter. 20. Ini desimeter. Turun berapa tingkat? 1. Turun 1 tingkat. 20. Berarti angka 3 ditambah 0,1. Jadi angka berapa? 20. Benar. Berarti 3 meter itu sama dengan 30 desimeter. Seperti itu cara menghitungnya. Kalau turun 5, ya berarti nolnya tinggal ditambah 0,5. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Ini contoh kalau turun. Sekarang kalau naik. Nah, naik itu berarti naik tangga, tangganya naik. Misalkan dari sentimeter ke meter, dari desimeter ke meter, itu namanya naik. Tadi kalau turun nolnya ditambah. Kalau naik nolnya dihilangkan. Sama seperti kalau turun. Kalau naik 1, nolnya dikurangi 1 atau dihilangkan 1 atau dibuang 1. Kalau naik 2 tingkat, berarti nolnya dihilangkan 2. Seperti itu. Jelas? Jelas belum? Jelas. Jelas.
Atau sebenarnya rumusnya dibagi, tapi lebih gampangnya dihilangkan saja. Jelas, Bu. Contohnya, misalkan 400 cm, itu berapa meter? Ada yang tahu? 400 cm, itu berapa meter? 4 meter. 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena dari sentimeter naik ke desimeter, lalu naik ke meter. Jadinya nolnya dikurangi 2 karena... Betul. Karena naik 2 tingkat dari sentimeter ke meter. Itu naik 2 tingkat. 1, 2. Naik 2 tingkat. Berarti... nolnya dihilangkan 2, betul, jadi 4 meter. Satu lagi contohnya. Bu yang nulis kapan? Nanti. Berapa ya? 1000, 12.000 meter. Berapa kilometer? Ya. 12.000 meter, berapa kilometer? 12 kilometer, Bu. 12 kilometer. 12 atau 120? 12. 12, betul. Karena dari meter ke kilometer itu naik 3. 1, 2, 3. Berarti... nolnya dihilangkan 3, jadi 12 kilometer. Betul. Ya, sekarang boleh ditulis contohnya. Contohnya ditulis di bawah catatan yang ini tadi. Contohnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ditulis dulu. Ya. Yang nulis tempatnya juga kayak gitu? Enggak, di bawahnya saja. Oh ya. Bu sudah. Ya. Belum. Belum, Bu, belum. Sudah. Sudah. Bentar, belum. Ya. Bentar, Bu. Ya. Bu, yang ditulis contohnya aja. Iya, lah kan tadi sudah nulis yang tangga. Sudah, Bu. Ya, kita belum. Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Tolong. Belum. Ya. Belum, Bu. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Belum. Bentar. Sudah, Bu. Sudah. Belum. Sudah, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah akan dihapus. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oh, kok dihapus? Satu
satu soal. Oh ya dua deh. Bu, itu pengukuran panjangnya juga ditulis? Ya. Pengukuran panjang. Kelebihan kira-kira yang nomor 2. Ada 2 soal. Coba ditulis dan dikerjakan. Bu, nanti terus tugasnya apa, Bu? Nanti tugasnya sekarang mengerjakan ini dulu. 2 soal. Bu, yang pengukuran panjang itu tulisnya tidak yang di paling atas. Tidak usah. Bu. Yang soal, langsung soal kemudian diisi, yuk. Sudah nanti, selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Kita tunggu yang belum. Kok komen lo, Aisan? Ini mudah sekali. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dijawab? Sudah. Oke. Nomor 1, yang 15 dekameter. Ada yang mau jawab isinya berapa meter? 150. 150 meter. Betul atau salah ya? Saya tidak tahu, Bu. Betul atau salah? Tidak tahu. Dilihat tangganya yang tadi. Dari dekameter ke meter. Naik atau turun? Turun. Turun berapa? Turun, Bu. Satu. Tadi kalau turun 1 ditambah 0 1 berarti angka 15 ditambah 1 150. Betul, 150 meter. Sip. Siapa yang betul? Aku. Oke. Saya, Bu. Aku, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Nomor 2. 32.000 cm. Berapa dekameter ya? Berapa? 322. 32. 32. Oh, ada yang 32. 32. 32. Kita lihat dari sentimeter ke dekameter. Naik atau turun? Naik. Naik berapa? Hasilnya 2.200. 200. Naik berapa tingkat? Dari 3. 3. Naik 3 tingkat. Oh, berarti kalau naik tadi nolnya dihilangkan. Karena naik 3 tingkat, berarti nolnya dihilangkan 3, 1, 2, 3 dihilangkan semua. Jadi 32 dekameter. Nah, siapa yang betul? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, seperti itu cara mengukur panjang yang satuannya beda. Mudah atau gampang? Mudah dan gampang. Oke, berarti kalau mudah dan gampang, besok kalau ada soal seperti ini harus benar. Sip.
Sudah jelas tentang pengukuran panjang? Sudah. Oke, satu soal lagi. Satu soal lagi. Nek muni mudah dan gampang. Oke. Apa bu, apa bu? Berapa ya? Banyak sekali. Soal satu ya. 450 cm itu berapa meter? Ya. Jawab, ditulis soalnya dulu. 450 cm sama dengan titik-titik meter. Ya, berapa? 4,5. 4,5. Oh, 4,5, Bu. Mau apa? Salah. Ya, sudah semua? Sudah menjawab? Udah. Sudah, Bu. Berapa sudah, Bu. Jawabannya? 4,5. 4,5. 4,5, Bu. 4,5. Kita lihat dari sentimeter ke meter, naik atau turun? Turun, naik, naik. Naik berapa? Naik 2. Kalau naik 2, berarti nolnya dihilangkan 2. Lah, ini cuma ada 0,1, Bu. GPY yang satunya. Yang satunya berarti ditambahi koma. Kalau dihilangkan 0,1 kan 45. Karena harus dihilangkan 0,2 berarti dikasih koma. 4,5. Nah, betul tadi yang menjawab 4,5. Ada yang betul? Saya Bu, betul, Bu. Saya Bu, betul Bu. Berarti kalau nolnya misalkan dihilangkan 2 tapi cuma ada 0,1 berarti dikasih koma. Kalau misalkan ada nolnya 3 kok sudah ngomong 4 berarti dikasih tanda koma. Sudah jelas? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke yang kedua. Pengukuran berat. Bu, nanti tugasnya apa, Bu? Tugasnya nanti. Sekarang belajar dulu. Bu, yang judul-judulnya nggak usah ditulis. Nanti ditulisnya. Ditulis, soalnya ini judul baru kok. Pengukuran berat. Ditulis tidak. Nanti nulisnya. Pengukuran berat itu sama seperti pengukuran panjang. Tangganya sama. Tapi bukannya yang berat itu kayak misalnya gram, ons, kilogram. Iya. Kaki. Kilogram, hektogram. Betul. Betul. Kalau berat. Kilogram. Kalau berat. Gram, ons. Yang huruf M-nya diganti G. Jadi ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara menghafalnya sama. Kalian menghafal yang kalau haus dapat minum dengan cangkir mama tadi. Itu sama. Cuman bedanya yang meter kalau di sini gram. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingat
rumus yang kalau haus itu kalian akan ingat tangga pengukuran berat dan pengukuran panjang. Sama, persis. Hanya huruf M-nya diganti G kalau pengukuran berat. Kemudian, cara menghitungnya juga sama. Kalau naik satu tingkat, nolnya dihilangkan satu. Sama seperti tadi, persis. Kalau turun satu tingkat, nolnya ditambah satu. Persis seperti tadi. Tidak ada bedanya. Yang beda hanya satuannya. Kalau panjang itu kilometer, hektometer. Nek berat, kilogram, hektogram. Seperti itu. Contoh. 2 kilogram itu berapa gram? Ada yang tahu? Berapa? Dari kilogram ke gram. 200. Turun berapa dari kilogram ke gram? 2000. Turun 2000. Berapa? 2000. Turun berapa? 3. Oh, kalau turun 3 berarti tinggal ditambah nolnya 3. 1, 2, 3. Angka 2 ditambah nolnya 3. Jadi angka 2000. Betul. 2 kilogram itu adalah 2000 gram. Satu lagi. Nanti satu lagi. Ya. Miligram itu berapa desigram? Yo. Tiga puluh tujuh. Ya betul. Oke, kita lihat miligram itu 37. Ke desigram berarti naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat, nolnya dihilangkan 2. Betul. Srit-srit jadi 37. Betul. Seperti itu, sama persis. Kemudian kalau pengukuran berat, kalau kalian biasanya membeli beras, membeli gula, itu kan ada kilogram, ada kuintal, ada ton, dan sebagainya. Ini rumusnya, diingat-ingat ya. Itu kuncinya, Bu. Iya, bukan kunci. Arek mempersinggi kilo garam. KW ki kuintal. Oh, tak kira KW gram sih. Ayo KW kuintal. Nah, ini biasanya yang digunakan di perdagangan. 1 ton itu 1000 gram. Jadi misalkan 5 ton ya berarti 5000 gram. Gram. 5000 kilogram seperti itu. Nah, 1 kuintal KW itu kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Nanti tinggal dibalik misalkan 200 kilogram itu berapa KW atau berapa kuintal? Berarti tinggal dihilangkan nolnya 2. Nek dibuat tangga sebenarnya di sini posisinya. Bu, yang nulis kapan? Nanti. Bu, kok ditambahi, Bu? Nah, ini seperti ini. Ada tambahan. Ini ton, ini kuintal. Nah, ini untuk mempermudah. Sama kalau turun satu tingkat, itu ditambah nolnya 1.
Di sini kosong, di sini memang kosong, tidak ada. Ya boleh ditulis dulu. Tiga menit. Sudah, Bu. Bukannya. Sudah, Bu. Ya. Oh, ada tambahan. Hektogram itu sama dengan on. Kalau biasanya kalian atau ibu kalian kalau membeli cabai, misalkan 2 on, nah itu sama dengan 2 hektogram. Ya, ditulis bersama contohnya. Dan ini. Contohnya penting, Bu. Ya? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Ya, sudah. Sudah semuanya, Bu. Oke, menunggu yang belum. Sudah, Bu. Ya. Apa bawahnya nggak kelihatan, Bu? Kelihatan. Belum, Bu. Oke. Bu, kuintal itu apa? Eh? Kuintal. Kuintal itu ya satuan berat. Oh, belum, Bu. Ya, Bu. Karatus. Itu 00 MG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sudah, Bu. Belum. Ya, ditunggu. Belum. Bentar, Bu. Belum. Ya, Bu. Sudah semua? Belum. Sudah, Bu. Belum. Ya, tunggu 1 menit lagi ya. Ya. Ganti. 4. Sudah? Belum. Belum. Bentar, Bu. Ya. Difoto apa, Bu? Iya.
untuk dikirim ke grup? Enggak. Masuk. Untuk kenang-kenangan. Biar enggak lupa. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Mau dihapus ini? Sudah, Bu. Ya. Mas, buat apa, Bu? Eh? Mas Irfan Putri. Hah? Gaul. Sudah ya, dihapus ya. Bu Guru akan menuliskan soal nanti dikerjakan setelah Zoom. Ya, nanti kita tutup Zoom-nya kemudian dikerjakan soal. Tugas bukan, Bu? Iya, ini tugasnya. Nanti ditulis. Ini yang kaki-kaki itu, Pak, Bu? Kaki sama KM. KM iya. Kaki. Soalnya berapa, Bu? Semoga tidak ada soal cerita. Ada Mas Irfan. Siapa itu yang ngomong, Mas Radit atau Mas siapa? Siapa itu? Ya. 6. Mas Radit. Ah. Mau enggak rekaban? Tangannya. Pas. 2 cm tambah 4 cm. Bu, tugasnya di foto tidak, Bu? Bentar. Pagi, Bu. Dua kawin tambah 5 saja, nggak usah 6. 5. Yo, ditulis dulu. 2 kawin. Tuh ada ditambah-tambah sekarang. Ditulis soalnya dulu, kerjakannya nanti. Ada yang perlu tambah-tambah ya, Bu? Iya. Tambah-tambahan. Sama aja ngitungnya yang tambah-tambah. Tinggal ini, tambah ini, atau kali ini, habis itu tambah. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah nulis soalnya? Belum. Belum, Bu. Belum. Nomor 9. Bu, nanti difotokan tidak itu? Ya. Bu, nanti itu difotokan ya, Bu. Ya. Bu, dikerjakan. Nanti mengerjakannya.
Lah, aku malah nulis itu udah selesai. Waduh, pintar. Sudah nulis soalnya? Ya, itu nanti difotokan tidak, Bu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai menulis soal, nanti setelah Zoom kalian kerjakan itu, kemudian hasilnya dikirimkan di wadah kelas masing-masing. Ya. Kalau kelas A nanti dikirimkan ke Bu Mira, kelas B ke Bu Hermi, kelas C ke Bu Lina, kelas D ke Bu Evri. Sudah jelas? Sudah. Ya. Sip, Bu. Oke. Berarti hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Tidak ada, Bu. Nah, oke, semua sudah jelas ya. Ini belum selesai. Oh ya, ditulis dulu. Ini cukup mudah. Besok kalau mengerjakan, nanti mengerjakannya dapat. Itu bahkan saya sudah sampai nomor 5 sudah selesai semua. Sip, oke. Oh, yang nomor 3 sama nomor 5 itu tambahan ya, Bu. Agar membuat murid pusing. Ditambah tok, boleh, Bu. Ya, diulangi ya. Yang kelas AB nanti dikirimkan ke Bu Hermi, yang kelas AB. Yang kelas CD dikirimkan ke Bu Evri. Sudah jelas? Nah, sudah. Yang kelas AB dikirimkan ke Bu Hermi. Jelas, Bu. Dikirimkan ke Bu Evri. Ya. Ya, Bu. Oke. Okay. Yang nulis soalnya belum selesai, nanti difotokan di grup soalnya. Oke. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, oke. Kalau yang ada, Bu. Tidak ada. Untuk belajar matematika pagi hari ini kita akhiri ya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu dari sedikit materi hari ini. Materi hari ini cukup mudah, semoga anak-anak paham dan bisa mengerjakan soal yang diberikan. Amin. Oke, ada yang mau memimpin berdoa selesai pelajaran? Siapa? Ada? Farah. Oh, Mbak Farah, ayo. Dipimpin teman-temannya. Ayo. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Farah. Oke anak-anak, kita akhiri dulu, berhenti tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar. Terima kasih Bu Hermi.